Halo, bertemu lagi dengan Maria Matoflow. Ini adalah Shinmori pertama. Shinmori ya, motor hari ini. Perjalanan hari ini sangat spesial karena kita akan menempuh jalur yang ekstrim di Sumatera Barat, yaitu si Tinjau Lawi atau si Tinjau Laut, mungkin bahasa Indonesianya. Ini adalah jalan nasional, jalan lintas Sumatera. Jalur ini sangat terkenal dengan pendakian, tikungan yang ekstrim. Kita mulai merekam dari Indarung tadi sekarang ya. Setelah ini dekat Kecamatan Padang, setelah Kecamatan Padang. Kita sudah masuk di jalan yang menanjak. Depan banyak ini. Lalu lintas cukup ramai karena di hari Minggu kita berangkatnya agak siang karena mau lihat cuaca dulu. Ketiduran sebenarnya. Kesiangan. Apakah kita dikasih jalan? Agak-agak. Asapnya hitam. Di depan ada bus ramai terus. Jalurnya, aduh, karena ini daerah rawan, karena banyak pengemudi yang sangat berhati-hati. Lewati jalur ini, usahakan jangan terlalu dekat dengan armada ini, armada besar, truk, bus. Nah, jalannya ekstrim, bisa jangan di belakang truk atau bus. Pendakiannya nanti ekstrim, jadi berpeluang. Tidak kuat menanjak bus atau truknya. Ada truk lagi di depan. Muatannya berat juga nih sepertinya. Oh. Bisa masuk ah? Ini aja masuk. Oke ya. Thank you.
pandangannya bukit. Ya suatu kebaran asri. Jalanan sudah cukup bagus karena sih di sini banyak ini ya. Mobil-mobil muatan berat, maka jalannya dibuat beton. Kalau dibuat aspal biasa langsung jebol, dibuatlah beton. Agak naik sana, atas bukit, kalau lewat atas bukit. Bila dia panorama, panorama berapa ini, panorama satu ya. Sama lagi, oke. Inilah tanjakan paling ekstrim di area Sitinjau Laut. Di sini misalnya ada yang juga yang rekam-rekam ya, YouTuber juga nongkrong, nongkrongnya di pondok itu mungkin, ini lagi nggak ada sekarang. Ya kita ambil jalan tengah, ya. Dekat-dekat dulu. Di sisi kanan jurang, di sisi kiri tebing. Daerah ini juga rawan longsor. Kalau longsor, kalau hujan berhati-hati, rawan longsor. Aduh. Jurangnya dalamnya puluhan meter, 20 meter, 30 meter. Rawan juga kecelakaan. Aduh. Ambil kiri juga. Pakai kita ambil ke sini. Okey. Ambil kiri. Hampir. Ya, kali ini kita ditemani co-pilot sebenarnya, co-pilot. Ya, saudara saya namanya Abang Rizky. Aturin bareng lah. Karena kalau sendiri-sendiri bingung juga ngapain ya. Aduh. Lumayan ya, kewalahan, bikin motor kewalahan. Enak ban ya? Enggak lunak ban? Tidak. Lekar ya? Lekar.
Ya. Alah. Alah ya. Wah, inilah jalan. Benar ini nak. Jadi bagi anda motovlogger atau yang hobi-hobi touring, ya, kalau ada waktu main lah sini touring ke Sumbar, ini jalannya kayak gini. Jadi serius. Nah, sudah lama sekali nggak ini ya, saya nggak lewat sini pakai motor. Nggak motor sudah. 6 tahun ini. Saya pakai metik minyaknya. Aduhai sekali ya, kita pakai metik minyaknya, aduhai. Ini ada taman wisata apanya, Taman Lindung, Taman Utang Lindung di Hatta kalau salah. Banyak juga yang berwisata itu. Yang cari hijau-hijau ya, yang adem-adem, segar-segar ya, sini bisa juga. Ada terus berkelipan. Jermatan besar. Ada polisi belakang. Kasih jalan, lanjut pak, kita kasih jalan. Oh, banyak ya. Ada berapa itu? Panjang. Kasih jalan. Banyak rombongan. Ya, 3 lebih, banyak lah. Lebih dari 2 itu banyak. Pemandangannya sungguh indah sekali. Sinya sudah mulai dingin di sini ya, karena ini memang ketinggian di atas itu. Depan kita ada tikungan lagi, tikungan plus pendakian, plus truknya, jadi kita yang pelan saja.
Mampir dulu melihat pemandangan. Oke, lihat pemandangan dulu ya. Pemandangan kota Padang dari atas. Ya, belok-belok. Belok kanan. Ya. Buatan laut. Taruh tempat-tempat kering, taruh rindanya ya. Wajiri bukit. Tambang semen Padang. Oke, demikian dulu sesi ini. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya.